bila dia harus bentuk EGR valve yang sudah lama tidak diservis ya. Boleh tengok kotoran nih. Dalam ini pun sudah tersumbat. Tengok macam mana kotor EGR valve ni. Oke, ini dia. Setelah saya bersihkan, dan sini juga saya sudah bersihkan tadi. Boleh tengok kesan-kesan sebelah bawah nih. Sebelah sini pun saya sudah bersihkan. Saya sudah spray tadi. EGR valve dia terletak di sini lah. Bagian sini ya. Dan dia ada satu hos sebelah sini. Kita akan pasang balik. Dan kena pastikan juga hos ini tidak tersumbat ya. Selesai. Tidak susah pun, sekejap sahaja. 15 menit pun tidak sampai. Cabut dua skru dan boleh cabut EGR valve ni.